الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر ما نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kita sama-sama menjunjungkan retah Tuhan dan hendaklah kita mempertahankan diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala merkakan. Itulah maksudnya ya Allah Subhanahu wa taala serukan kita supaya bertakwa kepadanya. Pada zaman yang kita ada ini, zaman yang dikenalkan dengan zaman yang akhir, masa ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni seumpama masa yang dekat ya Allah Subhanahu wa taala nak bangkitnya hari hisab bagi manusia. Dengan sebab itu, kita tengok di situ dan di sini, nampaknya ramai di kalangan umat manusia tidak mengagungkan akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu sebagai syariat yang mulia bagi manusia, sebagai syariat yang nak mengajakkan manusia daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman, daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya al-Islam. Dengan sebab itu, kita sebagai umat manusia bukannya binatang ternakan ataupun binatang yang buas. Pasti kita kena ada kesedaran, pasti kita kena ada jiwa memahamkan akan diri kita dan kenalnya hakikat diri kita, kenalnya hakikat dunia dan kenalnya hakikat akhirat. Tidak mungkin sama sekali seseorang itu nak boleh jaganya diri dia daripada kesamaran benda yang berlaku di atas muka bumi hari ini dengan cara jelasnya kalaulah dia tak mengetahui perkara tersebut. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, "Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'aha ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan wahai engkau, menjadikan dika wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas syariah. Syariah mana undangan-undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Undangan yakni pelaturan hidup
yang kita nak gunanya hidup kita sebagai manusia, yang sementara sahaja kita duduk di atas muka bumi ini, tak beberapa lama lagi kita akan kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada syak perkara-perkara tersebut. Kalau gitu, Allah Taala menjadikan Nabi Muhammad ini di atas ajaran yang agung. Syariat minal amr. Katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, umpama Ibn Kathir dan Imam At-Tabari dan lain-lain lagi daripadanya, yakni jadi di atas manhajus sarih, di atas jalanan yang benar dan di atas aturan dan undang-undangan yang tidak ada kesamaan walaupun sikit pun. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah supaya kita fattabi'ha, suruh kita ikutkan dia. Bagaimanakah kita nak ikut? Bagaimanakah kita nak turut kalaulah kita sebagai umat manusia tak memahami, tidak faham, tidaknya mengetahui dengan cara jelas dan terang akan isi kandungan syariat yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Di situlah kita sebagai umat Islam tak boleh sama sekali nak biarkan diri kita di dalam kegelapan jahiliyah, di dalam kegelapan kejahilan yang tidak bertamadun, tidaknya ada ilmu pengetahuan sakut paut dengan hukum hakam yang bersakut paut terus dengan hidupan kita sebagai manusia. Dan jangan sama sekali kita ikut perasaan kita, karena perasaan kita ya Allah Subhanahu wa taala bubuh di dalam diri kita ini, dia tak mungkin nak tarikkan kita, bawakan kita kepada jalanan yang lulus, jalanan yang benar, jalanan yang menunjukkan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi di dalamnya. Karena diri manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya diri manusia senantiasa mengajakkan seseorang diri tadi itu, jiwa itu, kepada menghadap perkara-perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik, katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, maknanya mengajakkan kita kepada azabis sa'ir, seksaan yang kekal abadi di dalamnya. Dengan sebab itu, apabila kita sebagai umat Islam adanya ajaran yang benar, adanya syariat yang agung, adanya lambang yang terang, adanya asas di dalam agama kita, musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa buat kajian terhadap umat Islam, terhadap agama Islam, dan kekuatan seseorang itu nak jadi kuat bagaimanakah, oleh Islam tadi nak jadi kuat bagaimanakah, musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa buat kajian, dan dia berjaya dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Kau ni sebagai Tuhan itu kandak, tapi Tuhan tak reda, mereka itu bawanya kesamaran, bawanya perkara-perkara yang tak baik, tak bagus, perkara-perkara yang nak mentariknya manusia daripada jalanan yang nak meluluskan kepada syurga, bawa kepada api neraka. Dengan sebab itu, mereka itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, Tuhan kata waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu suka kalaulah kita sebagai umat Islam boleh kufur sebagaimana mereka itu kufur, nasanya jadi sama di antara kita dengan mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimah kufur tadi ini, yakni kita paling belakang daripada Tuhan yang mengada, yang menjadikan kita, yang membuatkan dunia, yang menjadikan segala-gala perkara, yang awi kita paling belakang daripada Tuhan kita. Makna paling daripada syariat, paling daripada mana? Paling daripada ajaran Islam yang sebenar,
ajaran Islam yang diagungkan, ajaran Islam yang bersih, ajaran Islam yang tidak nak, tidak mau kepada mana-mana jiwa manusia, keuntungan dunia ke, maslahat dunia ke, dan itu dan ini, tidak. Islam sekadar nak bawanya dunia ini, bawa manusia yang ada dalam dunia ini menunjukkan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi musuh Allah taala senantiasa berdeki kepada kita, buat beberapa perkara sehingga umat Islam kita boleh sanggup nak tinggalnya Islam, nak angkatnya kebudayaan, nak angkatnya kaumiah, parti dan puak, Islam tak boleh belakang. Ini adalah satu rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di tempat tanah air kita sekarang. Nak tariknya manusia kembali kelik kepada kebudayaan, sehingga kebudayaan itu walaupun bercengah dengan agama Islam, bercengah dengan pegangan Islam, bercengah dengan iman, mereka itu tak ada berasa kata benda tadi itu salah dengan agama. Walaupun dalam agama kita tak menetainya kebudayaan, tidak menetainya pakaian kebudayaan, tidak, tetapi kita sebagai umat Islam kena faham kata terkadang kebudayaan tadi itu perkara-perkara yang ada di dalamnya, perkara-perkara yang menyalahi dengan syariat agama kita. Mereka nak ambil kita, halih kita, kalau kita kecek bahasa tempatan kita sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, nak halihkan kita daripada kita nak agungkan syariat, mari kita nak agungkan benda-benda yang lain. Kita ingat satu perkara, sebagaimana ulama telah dok menerangkan kepada kita, ajaran Islam kalau kita jauh daripada dia, kalau kita mengaku kata kita ni orang Islam tapi kita jauh daripada agama Islam, kita kau mundur, kau jadi belaka, tidak bertamadun, kau hanya tak tahu, kau hanya gelap. Tetapi agama yang lain, tetapi apabila kita kembali klik pada agama kita dengan sungguh-sungguhnya, disitulah kita akan dapat kemajuan, disitulah kita akan dapat kemenangan, disitulah kita akan dapat kejayaan. Tetapi sayang sekali betapa lama manusia kita tak faham akan ini hakikat, terutama mereka-mereka yang nak jadinya pencetuhkan ummah, nak bangkitnya semangat ummah, akan tetapi Islam dia itu kurang faham. Islam safi, Islam yang bersih itu, mana Islam al-kitab wa sunnah, kurang, kurang dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang dengan sejarah para-para salafus salih, terutama khulafa' ar-rasyidin dan sebagainya, kurang. Bagaimanakah kita nak hadap ke depan? Kita kalaulah kita tak mengagungkan syariat ini, tandaan kata takwa di dalam hati kita itu tak ada. Yang kita ada wayak, yang kita ada dengar tiap-tiap kali oleh baca khutbah, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sedialah bekalan, sebaik-baik bekalan kamu nak jumpa dengan Tuhan, iaitu at-taqwa. Tetapi kalaulah kita tak agungkan syariat Allah, kita tak agungnya aturan Tuhan, peraturan Tuhan, maka tak ada lah takwa di dalam hati kita. Karena Tuhan kata, "Dzalika wa may yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu siapa dia mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tu adalah orang yang ada ketakwaan di dalam hatinya. At-taqwa ni bukan duduk di pakaian, bukan duduk di cakapan, tetapi dia duduk di hati seseorang. Dan dia akan keluar daripada hati itu samarat, buah dia yang menunjuk kata kita ada sifat ketakwaan. Berasa cemburu terhadap agama Allah apabila agama Allah itu dihinakan, apabila agama Allah dibelakangkan, apabila agama Allah dipermain-mainkan. Terkadang
lambang yang kita orang tempatan kita duk angkatnya tak depan terkadang menyalahi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ni cerita-cerita. Nak akaknya adat istiadat jahiliyah naik mari. Nak puja muka tu, nak puja muka ni, nak pakaian begitu, pakaian begini, seumpat perkara-perkara yang Islam itu tak aku. Walaupun pakaian tadi itu Islam aku, sekadar tiga syarat saja. Sebagaimana kita tahulah, pakai jangan pakai jadi sikap sangat, jangan pakai berbayar makna nipis, jangan pakainya apa nama ketak kelajak. Pakailah pakaian lagu mana. Tetapi siapa kena pakai, we supah dengan kebudayaan Buddha, supah dengan kebudayaan Pram dan Hindu, apakah kita nak angkatkan ke masyarakat kita nak kembali ke lek mana? Di mana kita nak kembali ke lek masyarakat kita kalau kita dah buat main-main benda-benda lagu tu? Islam kita, kita we tahu kata, kita nak akadnya gapo? Kita nak mempertahankan gapo? Kita nak tariknya manusia, pemuda-pemudi ni gikan tu? Di sini saya nak tujukan risalah daripada ini member kepada pencetuhan ummah. Orang ada bakit semangat semuanya. Cuba kita kira mal. Syariat kita ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mari kepada kita. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang kita senantiasa dengar di mana-mana tempat pun, alim ulama kita baca, khatib imam baca kepada kita. Tetapi baca tadi itu bukanlah sekadar kita dengar. Kita nawi puasa masuk di dalam hati jiwa kita ayat yang berbunyi kata, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia mau nak juga aturan, pelaturan, lambangan, gapo perkatalah lain daripada dinunal Islam, Allah Subhanahu wa taala tak akan terima sama sekali. Kita nak kepada kemenangan, nak kepada mengatasi orang yang tak ada beriman di dalam negara ini, nak pertolongan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin sekali, tak mungkin sama sekali Allah taala nak tolongkan kita sebagai umat Islam kalaulah kita itu paling belakang daripada ajarannya. Orang nak dok depek, pasti dia kena mengertikan hukum Islam dengan cara sungguhnya. Reti sekadar mana, kita buat sekadar tu. Jangan kita cekok besar daripadanya. Orang yang paling daripada Islam, orang ni adalah Tuhan tak terima hidup pada dia. Dalam akhirat esok, dia termasuk di dalam gulungan orang yang rugi. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sedalah kata syariat yang kita ada ini, pasti kita kena mengagungkan. Dan bagaimana kita nak mengagungkan? Pasti kita tadi kena memahami dia molek-molek dulu. Majlis tempat penutup tiap ilmu pengetahuan, kita jangan hijrah sama sekali. Di mana orang mengajar kita dua sunnah, kita ikuti bersama. Kerana kita nak wipahir masuk dalam jiwa kita perkara tersebut, pasti kita kena ikut perkara-perkara tersebut. Kita nak buat puah tak boleh benda-benda lagu ni. Kita nak buat we jadi belakir tak boleh benda-benda lagu ni. Nak buat we berasa air kata tawa tak boleh, berasa air kata biasa tak boleh. Kita kena ada jiwa dia dipanah semua. Kena ada panah semua iman kita. Karena kita tak tahu kata malakul maut nak mari ambil nyawa kita tu bila. Pasti tadi, pasti kita kena pegang wasiat Tuhan kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita tinggalnya jasad kita atas muka bumi ini, roh kita keluar, malaikat kita sebagai orang Islam yang memahami Islam dengan cara sempurna, barulah kita itu selamat diri kita daripada kacauan dan daripada hasutan dan daripada fitnah dan khianat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiyul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah kata kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala beri hidup sekali sahaja di atas muka bumi ini. Tak mungkin sama sekali kita nak mari beki diri kita selepas daripada kita mati di atas muka bumi ini, tidak mungkin sama sekali. Dengan sebab itu, kita kena siap sediakan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita belum daripada Tuhan nak panggil kita kelik kepadanya. Apabila kita kembali kelik kepada Tuhan, benda ni adalah benar. Dan kita boleh tengok dengan mata kepala, tetapi kita tidak ada kesedaran sebab hasutan dunia, hasutan musuh Allah Ta'ala sampai jadi karat hati manusia, tak berasa takut, tak berasa bimbang, tak berasa serabut. Sedangkan kita pasti kena pergi sebagaimana kita dihantarkan saudara kita di kubur masing-masing. Seorang diri ke seorang diri, tidak dikecuali walaupun siapa pun. Dengan sebab itu, bagaimana kita nak tanamkan hati kita supaya hati kita tak berasa susah apabila dengar syariat Allah Ta'ala, apabila dengarnya hukuman Tuhan. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak patut dan layak sama sekali bagi orang yang beriman di kalangan lelaki ataupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala menghukumkan satu hukuman di dalam Al-Quranul Karim berbaik ataupun di dalam hadis Nabawi Muhammad, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda, kita nak gi, pilih gitu, pilih gini, berdalih gitu, berdalih gini, itu bukan sifat orang yang mukmin. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya orang mukmin ni apabila dipanggil pada Allah Taala, makna panggil pada syariat Allah, hukumnya Tuhan, hukumnya dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakulu sami'na wa ata'na. Hawi kita patuh dan kita pakar kita dengar. Bagaimana kita nak sia-sia hati kita? Sama ada saya sendiri dan sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Dan orang yang dengar akan suara ini, nak buat lagu mana? Kita situ nak pakar kikis. Terkadang kita tak cemburu langsung terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kena agama kita, orang meng pelekeh agama kita, kita tak berasa kena. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit pada baginda, apabila kita tengok benda mungkar, kalau kita kuasa, kita buai dengan tangan kita, tak kuasa dengan lidah, tak kuasa dengan hati. Lepas daripada tu hati pun kita tak ingkar, bagaimanakah iman kita? Kena cek. Berasa tak berasa kena? Anak muda kita, pemuda-pemudi kita gapo?
Ya dak jadi hari ni gapo kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai tok nebel, tok menenayuk tu nayuk ni, beberapa nayuk tak tahu ni. Gapo kesedaran hak kita buat kepada ummah? Terkadang apabila dengar hukumnya Allah Subhanahu wa taala berasa tergedak dalam hati, berasa panas dalam hati. Bagaimana kita nak ayat kata kita ni orang Islam nak pergi jumpa dengan Tuhan? Cuba kita tanya diri kita. Menek ni, sekarang lah ni, kalau malaikat malakul maut nak ambil jauh kita selalu ni, kita sedia dan nak pergi jumpa dengan Tuhan? Cuba tanya diri kita. Saya tanya diri saya. Sidang Jumaat pakat tanya diri masing-masing. Terkadang hemoh tak ada kita. Hemoh hilang je kena. Semangat tu hilang je kena. Tapi semangat ada semangat kau lain. Nak semangat masalah agama yang sebenar, kurang. Ini perkara yang kita kena muhasabah diri kita semula. Waktu kita jadi dengan agama kita sepagat gitu lalu? Kita sayang agama kita lagu mana? Kita kasih agama kita lagu mana? Kita agung agama kita lagu mana? Apabila agama kita diperhinakan, dilekehkan, dipermain-mainkan, tapi hati kita tak rasa gana. Kita kena cek semula email kita. Pakat-pakat reksa tengok kata duk setuk di mana. Di situlah sebagai pengingatan kepada umat Islam dengan cara jelas pada tengah hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan pengajaran itu tertanam di dalam jiwa kita. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekuatan taufik daripadanya dan hidayah daripadanya, supaya kita boleh menetapkan diri kita di dalam agama ini, sehingga kita kembali klik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh masuk syurga sekali dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah harapan kita sebagai umat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barika ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarimun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al qawmi al kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi al zalimin ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.